dalam lanjutan Liga Super Malaysia malam ini antara Terengganu FC yang berhadapan dengan PDRM. Sementara ini, di babak pertama, keduanya bermain imbang 0-0. Data statistik menunjukkan Terengganu FC mendominasi jalannya pertandingan dengan 57% ball possession, menciptakan 11 tembakan dan 6 tembakan mengarah ke gawang. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, PDRM akan menempati posisi ke-6 dengan koleksi 5 poin. Sedangkan Terengganu FC akan naik ke peringkat 12 dengan koleksi 2 poin.